Halo guys, apa kabar? Kali ini kita akan melakukan upgrade sebuah WL Toys 10428 ya. Ini adalah WL Toys skala 10 Hill Climber Rock Climbing. Saya melakukan upgrade ini karena ESC originalnya kebakar. Jadi servo tidak jalan, servo untuk dual speed tidak jalan, yang jalan hanya untuk motor saja. Jadi WL Toys ini menggunakan baterai 2S. Pada suatu ketika saya lupa, saya pakaikan baterai 3S, akhirnya kebakar. Jadi baterai 2S itu sekitar 7,4 volt, sedangkan baterai 3S 12,12 volt. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai WL Toys skala 10 ini, untuk hati-hati ya, jangan sampai menggunakan baterai 3S karena tidak akan bisa atau mungkin malah kebakar ESC-nya seperti punya saya ini. Oke guys, langsung saja kita lakukan upgrade. Kita bongkar dan kita pasang. Baunya gosong. Kita nanti tidak pasang servo untuk dual speed ya, jadi ini kita pasang secara manual. Kalau mau tarikan ringan ke speed 1 seperti ini, pada speed 1 seperti ini menggunakan rasio gear ringan, gearnya besar-besar yang di dalam ya. Kalau kita ke depan seperti ini berarti speed 2, dia perbandingan giginya lebih kecil, lebih berat. Kalau mau akselerasinya ringan di model gini, ini adalah perneleng 1 atau speed 1 karena dia menggunakan perbandingan gear yang besar. Di sini rasionya besar jadi ringan.
Kalau ini ke depan gini, ini adalah speed 2 karena perbandingannya lebih kecil, giginya pakai gear berat. Jadi kalau mau pengen kenceng ya ke depan sini gear 2. Halo guys, kali ini kita akan coba tes menggunakan baterai 3S. Kita akan tes menggunakan baterai 3S seberapa kencang, akan kita coba. Thank you.
Mas, hati-hati, nyemplung kali. Naikin, naik terus loncat.